Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taman Langit Asik Infam. Kali ini kita akan mereview terkait sambung pucuk, grafting sambung pucuk anggur impor New Baikonur. Ini umur 1 minggu, kita cek. Ini adalah batang bawah rootstock. Kita sengaja panjang di atas karena kita langsung sambung untuk nanti style para-para. Ini para-para sirip ikan nanti. Ini sudah kita siapkan. Jadi nanti batang bawah lokal itu dari sambung pucuk ini sampai ke bawah kira-kira 2 meter setengah. Tuh, kita pakai anggur bawah. Kita pakai rootstock Isabella. Ini Isabella. Kita sambung satu pohon beberapa varietas impor, ada Transfiguration. Ini ada Jupiter, Jupe. Ini yang kita akan review adalah New Baikonur. Ini ke atas, kita sambung di sini 7 hari yang lalu, kira-kira 1 minggu. Kita akan lihat, cek. Kita buka sungkupnya, nanti kita pasang lagi karena belum kuat di area panas nanti. Walaupun di atas kita pasang paranet. Kita coba buka nanti. Ini kita tanam di planter bag ukuran 50 liter. Ini 50 liter. Ini ke atas, kira-kira 2 meter ke atas. Ini masih lokal. Varietas Isabella. Anggur lokal Isabella. Ke atas, baru kita sambung, sambung pucuk, grafting sambung pucuk. Varietas import New Baikonur. Nih, anggur hitam. Kita buka sungkupnya. Alhamdulillah. Ini kita sambung dengan parafilm. Ini parafilm. Alhamdulillah sudah mulai menyatu dan ditandai dengan munculnya tunas baru. Ini tunas baru nih. Nah. Ini adalah varietas New Baikonur. New Baikonur. Ini berarti insya Allah sambungan sudah menyatu kambium dari rootstock dan entres. Entres kita pakai New Baikonur dan rootstock kita pakai Isabella. Kita nanti sungkup lagi karena belum 2 minggu. Nanti estimasi 2 minggu kita perkenalkan matahari. Mulai perkenalkan matahari, insya Allah nanti akan ngacir, akan vigor, tumbuh pesat. Karena kita pakai batang bawah anggur lokal. Karena anggur lokal seperti beberapa anggur lokal YB atau YB atau Yellow Belgi, dan ini Isabella dan RM atau Red Master, itu dia akarnya sudah adaptif, sudah adaptasi di lingkungan kita di Indonesia pada umumnya. Perakaran biasanya jauh lebih sempurna dibanding dengan kita tanam stek batang langsung anggur import. Jadi ini pakai teknik grafting sambung pucuk ini dengan parafilm. Alhamdulillah tunas-tunas muda sudah bermunculan. Ini kambium berarti sudah menyatu antara entres dan rootstocknya. Insya Allah sudah menyatu. Nanti kita pasang lagi ini sungkupnya.
terlihat sehat ini, batang bawah sehat, sudah mulai kecoklat-coklatan. Itu aja terkait pengecekan grafting, hasil dari grafting sambung pucuk anggur import New Baikonur. Insya Allah nanti kita review lagi terkait perkembangannya. Nanti kita pakai style para-para. Ada berapa yang kita pakai style trellis tabulan pot. Itu aja. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Taman Langit Asikin Farm dan channel Gerak Asikin. Hashtag One Post One Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Yeah. Jumpa lagi di next video.